Halo sahabatku, pada video kali ini kita akan mengulas sedikit tentang ini ya, arrester. Arrester yaitu suatu peralatan untuk yang berfungsi ya untuk mengalirkan listrik ke ground atau ke tanah ya apabila terjadi lonjakan tegangan atau arus ya. Biasanya ya kalau lonjakan tegangan itu atau lonjakan arus itu terjadi karena sambaran petir ya, sambaran petir atau ada short atau konslet ya. Nah, untuk itu dipasang arrester ini sebagai pengaman peralatan. Untuk pemasangannya juga simple ya. Ini dari sini nih. Dari pasa ini di jumper ya, mana yang mau dipasang arrester. Ini kebetulan yang pasa nomor 3 atau T ya, ini di jumper ke kasih MCB. Nah, dari MCB ini terus masuk ke arrester ya, sedangkan masuk ke L1 ini ya. Nah, ini sedang nol, netralnya nolnya ini masukin ke netral ya. Nah, yang bawahnya ini, bawah ini ada masukin ke grounding ya, masuk ke grounding sini. Untuk lebih jelasnya ya bisa dilihat gambar berikut ya. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya, jadi dari sumber listrik masuk ke MCB, nanti masuk ke arrester ya di paralel, terus menuju ke instalasi atau ke bebannya begitu. Selanjutnya ya, di sini ada lampu ya. Ini lampu indikator. Dia warnanya kalau hijau ya, dia berarti kondisi arrester ini masih bagus. Tapi kalau sudah merah ya, warnanya merah berarti dia harus diganti, berarti dia sudah rusak. Oke sahabatku, demikian sedikit tentang arrester. Semoga bermanfaat. Terima kasih.